Jadi Ka'bah ini adalah arah yang kita menghadap untuk sembahyang, ya. Jadi bukan sembah kepada Ka'bah, dia beza. Orang sembah Ka'bah atau sembah batu, sembah berhala dengan orang sholat menghadap Ka'bah. Itu kan sama-sama batu, hanya bezanya kalau berhala batunya bentuknya ada mata, ada telinga, nampak besar sikit, entah bentuknya macam mana kan. Mungkin bahan batunya sama bahan batu dengan batu Ka'bah, hanya bentuknya berbeza, empat persegi. Jadi apa bezanya orang dahulu menyembah berhala batu dengan kita orang Islam, sholat menghadap ke batu juga. Perbezaannya adalah orang dahulu sembah batu, kita menghadap ke arah yang Allah suruh kita menghadap walaupun ia batu juga. Jadi beza menghadap ke arah dengan kita menyembah. Antum melihat ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Mereka kaum musyrikin mengatakan kami tak sembah mereka, yakni berhala-berhala, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sembah kepada berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sembah itu yang problem. Karena yang layak disembah, Tuhan yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Idan dalam hal ini berhadapan dengan apa yang dituhmakan oleh orang-orang yang sembah-sembah batu, kamu orang Islam pun juga sembah batu juga. Kita bukan sembah, kita menghadap. Buktinya apa? Kalau kita kalau sholat sunnah kita dalam kapal terbang wala di atas kendaraan, di mana kita menghadap, ke arah mana itu kendaraan menghadap, walaupun membelakangi kiblat, tetap kita menghadap ke mana arah transport yang kita naiki. Kalau mesti menghadap ke mana, ke Ka'bah atau sembah kepada Ka'bah, kita tak menghadap ke situ. Faham dong? Jadi ini berkenaan dengan menghadap ke Al-Ka'bah.